Jadi biar kayak pelanggan atau gimana atau apa? Gak apa-apa, Kak. Biar natural. Biar natural. Selamat ngabuburit bareng kita Info KRW Ngabubur Live. Nah, kali ini aku lagi ada di Jalan Tuparep. Aku mau kenalin ke kalian ada salah satu makanan yang hits banget, yaitu martabak. Nah, kali ini ada grand opening martabak Gajah Mada 57. Wow, hari ini loh guys openingnya, hari ini openingnya. Dan yang lebih menariknya lagi, di Martabak Gajah Mada 57 ini lagi ada promo selama grand opening itu dari hari ini sampai tanggal 25, oke? Catet tanggalnya, pokoknya selama satu minggu ini Martabak Gajah Mada 57 ini lagi ada promo, di mana itu promonya adalah gratis satu tipker, oke? Gratis satu tipker seharga Rp35.000 dengan syarat kalian tuh ada. Syaratnya pokoknya kalian baca aja di situ. Follow IG dan juga upload story dengan minimal pembelian satu martabak Gajah Mada 57. Apapun, pokoknya varian apapun, kalian udah bisa dapetin promo satu tipker seharga Rp35.000 aja. Yuhu! Ini jalannya, oh ya, beda aku gak kasih tahu nih martabak Gajah Mada 57 ini. Jalannya berada di Jalan Tuparep, nomor 123 Karawang. Pokoknya strategis banget deh. Bisa kalian lihat nih, martabak Gajah Mada 57 ini adanya di sebelahan sama gang Yanten ya. Kalian pasti udah pada tahu banget nih. Lokasinya ini sangat-sangat strategis Martabak Gajah Mada 57. By the way, nanti kalian temenin aku ya buat buka puasa bareng sama Martabak Gajah Mada 57 ini. Aduh, seneng banget aku diundang di sini, soalnya martabaknya itu katanya hits banget dan juga rasanya juga pasti enak. By the way, sebelum kita langsung ngelihat pembuatan martabaknya seperti apa, kita mau undang dulu ownernya ya. Owner Martabak Gajah Mada 57. Hai Kak, sini. Halo Kak, selamat sore. Nah, ini dia ownernya. Boleh tahu Kak siapa namanya, Kak? Saya Ivan. Oh ya, Kak Ivan. Kak Ivan, pengen tahu dong nih Martabak Gajah Mada 57 ini ada di mana aja sih cabangnya? Di Jawa Tengah udah ada. Wow, Jawa Tengah. Jawa Timur. Bekasi, Jawa Barat. Wow, pokoknya udah banyak banget. Berarti ini terasi dong ya, Martabak Gajah Mada ini selain ada di Karawang, ada beberapa kota ya. Ini Martabak Gajah Mada. Untuk di Martabak Gajah Mada 57 ini ada menu varian apa saja sih, Kak? Ada menu pemaltin. Oh, pemaltin. Wow, pasti pada suka nih pemaltin. Terus? Biasanya yang orang suka betul Toblerone keju. Oke, Toblerone. Oke, terus? Terus untuk martabak telurnya kita telur bebek yang telur 2, telur 3. Kan, oke. Nah, selain ada manis pasti ada juga yang gurihnya ya, itu martabak telur. Habis apa lagi nih? Oh, yang favorit apa nih? Yang manis. Yang manis? Ya itu Ovomaltine, Nutella. Oh iya. Terus sama apa namanya? Toblerone tadi. Toblerone, sama kalau yang telurnya di apa tuh? Yang telurnya biasanya telur bebek terus pakai mozzarella. Wow, ini pasti baru sih ya. Sebenarnya kan martabak sekarang tuh biasa-biasa aja ya martabaknya. Martabaknya kan biasa-biasa aja kalau martabak telur ya. Kalau ini kan ada mozzarellanya ya buat pecinta mozzarella. Ini cocok banget buat kalian cobain ya. Aduh, sorry ini lagi banyak banget noise-nya. Karena emang sekarang sore ya, sambil ngabuburit kita sambil grand opening di martabaknya Gajah Mada 57. Oh ya, Kak, kalau untuk varian ini dong harganya platform berapa harganya gitu? Untuk polo start dari Rp40.000. Yang paling mahal itu kombinasi yang bentuknya kayak pizza itu. Oh iya, paham. Jadi ada beberapa ini ya topping ya? Iya. Biasanya tuh ada topping apa aja, Kak? Banyak ya? Ada Nutella, Toblerone, terus coklat, keju, terus apa namanya? Pokoknya banyak lah ya yang manis-manis. Banyak. Tapi kalau misalnya mix nih, Kak, misalnya yang manis sama yang asin dalam satu loyang itu bisa nggak sih? Jarang ya? Loh, biasanya bisa. Biasanya yang manis, tapi berbagai topping ya. Oke. Terus, Kak,
ada Kipker ya, sekarang tuh lagi ada promo. Coba dong pengen kasih tahu ke teman-teman semua nih. Untuk promonya, Kipkernya itu bisa didapetin kalau udah beli martabak. Martabak apapun, mau telur, mau manis. Kalau Kipker ke Kipker nggak bisa. Oke, syaratnya itu harus dulu, harus beli martabak satu aja boleh ya, satu ya, menu. Asal yang penting ada menu varian yang manis ataupun yang gurih ya. Baru dapat promonya ya? Enggak, belum. Allah. Follow IG dulu dong. Ah, betul. Betul yang tadi aku bilang tadi pas opening, follow IG-nya, terus habis itu kalian posting, di-share dan tag ya, yang pasti tag ke martabak Gajah Mada 57. Habis itu kalian bisa dapetin promo itu. Promonya sampai kapan sih? Dari kapan sampai kapan? Promonya satu minggu. Wow, gila. Itu promonya lama banget loh, kalian harus tahu. Pokoknya catat kalian promo dari Martabak Gajah Mada 57 ini. Dari hari ini, tanggal 18 ya? Iya, 18. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25. Pokoknya ini promonya mantap banget. Terima kasih banyak ya, Mas. Kita langsung aja nih mau lihat proses pembuatan Martabak Gajah Mada 57. Langsung aja kita ke dalam. Buatan martabak Gajah Mada 57. Tuh enak banget kan buat kalian nemenin kalian buat takjil ya enggak sih, referensi kalian yang bagi pecinta martabak. Langsung aja nih sama teman aku. Oke. Aji. Oke, sekarang kita ada di dapurnya langsung di Martabak Gajah Mada 52. Betul ya, Mas ya? Iya, 57. Mas, 57. Iya. Mas, ini lagi buat apa nih, Mas? Ini lagi bikin martabak telur. Wah, martabak telur. Iya. Biasanya ini isinya apa aja, Mas ya? Ini daging, daun bawang. Daun bawang, terus? Iya, sama telur. Oh, sama telur. Iya, sama telur, iya. Boleh, boleh banget. Ini adonannya ya, Mas ya? Iya, betul. Ini adonan buat martabak manis. Tipis kering. Ya. Oh, tipis kering tuh yang martabak yang tipis gitu ya, yang kayak leker. Kalau yang ini? Oh, ini buat martabak manis. Oh, jadi dua adonan berbeda ya? Dua adonan berbeda, tapi kelihatannya sama kan? Oh iya, kelihatan. Oh, tapi bahannya beda kayak gitu. Nah, di sini itu proses pembuatan buat martabak manis, betul nggak, Mas? Iya, betul. Ini yang tipis kering. Oh, oke, tipis kering. Kalau yang ini yang normal? Iya, yang manis. Boleh dong buatin buat aku satu deh, Mas. Boleh. Kayaknya. Bebas deh, terserah Mas yang rekomendasi di sini tuh apa kira-kira. Nah, ini tuh yang tipker ya, tipis kering kayak gitu. Nah, bagi kalian yang suka martabak kering, biasanya kan ada nih yang suka yang makan yang pinggir-pinggirnya aja. Nah, di sini tuh ada yang varian tipkernya kayak gitu, jadi tipis kering kayak gitu. Nah, ini Mas lagi mengoles apa, Mas? Ini bulben. Di sini juga ada varian apa aja selain bulben, Mas? Ada yang wisman. Ada wisman juga. Oke. Di sini ada yang opo maltin juga, ada yang Nutella juga, guys. Nah, sekarang Mas mau buatin aku apa nih, Mas? Ini buat itu. Oke. Ini yang kita katanya, Ji. Di sini itu ada ini daging buat martabak telur. Ini apanya, Mas? Ini sambelnya. Oh, ini sambelnya langsung. Lihat, guys, ini sambelnya kayak menggoda banget ya. Ya astagfirullahalazim, aku lagi puasa. Ini kalau misalkan tipker itu start from dari harga Rp35.000 sampai ke Rp55.000. Kalau dari martabak telurnya dari start from 55.000 sampai 80.000, betul nggak? Kalau kalian yang suka mozzarella bisa banget di sini tinggal tambah 30.000 aja buat mozzarella. Seperti itu. Oh, wait a minute. Ini ada dari martabak yang biasanya tadi yang ini yang tipker ya. Yang tipker tuh dari harga 35 sampai 55.000. Kalau yang dari martabak klasiknya atau yang martabak biasa itu, kalau yang reguler dari harga Rp40.000 sampai ke harga Rp150.000. Kalau yang Wismannya itu dari harga Rp75.000 sampai Rp190.000. Kalau spesial tebal Wisman dari harga Rp95.000 sampai Rp145.000. Kalian bisa langsung datang aja ke Martabak Gajah Mada 57 di Jalan Tuparet. Gak apa-apa, sok. Nanti dulu aku kasih.
Ini yang buat kita katanya. Kita nggak tahu juga mau dibuatin apa ini. Boleh buka nggak sih? Selamat berbuka puasa untuk info ya. Untuk orang Karawang, jangan lupa berdoa terlebih dahulu, makan makanan yang manis juga. Kalau kalian pengen yang manis-manis, silakan datang langsung ke Martabak Gajah Mada 57 di Jalan Tuparet. Selamat buat selamat berbuka puasa buat teman-teman orang Karawang. Dan kalau kalian pengen yang manis-manis, jangan lupa datang ke Martabak Gajah Mada 57 yang ada di Jalan Tuparet. Oh, di sini juga mereka udah bisa ya. Mereka juga udah mempersiapkan buat GrabFood dan GoFood-nya juga kan. Bentar. Mas udah selesai belum? Oh ini lagi dia. Oh iya deh. Kalau yang manisnya udah selesai. Iya. Lalu. Oh. Nah, ini dia menu dari Martabak Gajah Mada 57. Ini ada martabak tipker dari harga 35.000 sampai 55.000. Ini ada variannya keju, coklat, Nutella. Oh, ada Nutella juga, ada Ovaltine juga. Ada Toblerone. Kalau kalian yang suka Toblerone coklat di sini juga ada. Terus ada martabak telur. Nah, ini martabak telurnya itu ada yang dari 2 telur, ada yang 3 telur, ada yang 4 telur. Plus kalau kalian suka mozzarella tinggal ditambah aja 30.000 plus mozzarella. Kalau misalkan kalian plus telur daging dan daun bawang plus tinggal tambah 10.000 aja. Seperti itu. Nah, kalau di sini ada yang varian martabak klasiknya juga. Martabak klasik itu varian dari harga mulai dari 40.000 sampai ke harga 150.000. Nah, kalau yang pakai Wisman itu dari harga 75.000 sampai 190.000. Kayak gitu. Dan selamat berbuka orang Karawang. Diusahakan berbuka dengan yang manis-manis. Martabak Gajah Mada 57 itu udah tepat sih kalau kata aku. Kalau misalkan kalian mau berbuka puasa dengan yang manis-manis, jangan lupa datang langsung ke Martabak 57 Gajah Mada di Jalan Tuparet. Udah. Nah, ini dia guys. Kita udah dibuatin sama masnya nih, Mas. Kira-kira Mas mau pakai apa nih? Wisman. Oh, kita dikasih pakai Wisman. Oke. Boleh, Mas. Ini mau yang apa nih? Bebas, Mas, terserah. Boleh deh coklat keju juga. Opaltin juga nggak apa-apa. Opal Maltin aja. Opaltin keju ya. Oke. Okay. Kita dibuatin yang rasa Opal Maltin keju nih guys. Wilujeng buka puasa, Wilujeng, Teh Amelia. Jangan lupa datang ke Gajah Martabak Gajah Mada 57 ke Teh Amel. Oh iya, di sini juga ada promo ya, buy one get one ya. Oh what? Oh, setiap kalian beli martabak varian apa aja, kalian dapat bonus martabak tipis kering ya. Ya untuk pembelian 35.000. Boleh liatin ininya pak? Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya. Martabak Gajah Mada di 57. Oh, Martabak 57 katanya. Gajah Mada 57 astaga. Gak konsen. Oke, okay, lihat. Yep. Ini lagi diberi Oppo Maltin ya, Mas ya. Betul enggak? Betul, Oppo Maltin.
Mas, aku pengen request kejunya agak banyak ya. Lihat guys, ini lagi dikasih Oppo Maltin oleh si masnya. Oppo Maltin keju, mas. Wah, gila sih ini, nggak pelit. Oppo Maltinnya tebel banget. Gila, banyak banget ini. Kejunya juga, lihat guys. Ini kejunya nggak pelit ya. Mereka tuh ngasih... tebel banget, pokoknya kalian tuh bakal puas lah beli di sini gitu. Gila, ini kejunya tebel banget. Mas, ini nggak rugi ya, mas? Ini sudah sesuai katanya, ini udah sesuai porsinya. Ah, gila, ini keren banget sih. Cikampek hadir, oh, yuk Cikampek datang aja langsung ke Jalan Tuparet, ke Martabak Gajah Mada 57. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya juga di Martabak Gajah Mada 57 _ Karawang. Dan ini cabangnya tuh bukan hanya di Karawang aja ya, tapi udah tersebar di penjuru Indonesia juga kan, ada di... Salah satunya yang Mimin tahu sih ada di Surabaya juga, kayak gitu. Pertigaan Jalan Tuparet, Gang Yanten. Betul banget, Kak Ipan Wijaya di pertigaan Jalan Tuparet, Gang Yanten. Betul, betul. Oh, itu Kak Ipan ya? Enggak, parkir mobilnya bisa langsung di seberang jalannya, bisa ditunjukin, Kak. Nah, kalian kalau mau parkir mobil langsung di sebelah sana. Jadi ini strategis banget. Jadi tinggal nyebrang aja ke sini, ke dekat sini. Jadi kalian bisa parkir mobil di sebelah sana. Parkir motor juga bisa di sana juga. Ada acaranya itu. Acar-acarnya betul. Tadi gua udah nunjukin jalannya gitu. Nggak sabar nih, bentar lagi kita mau makan, mau review Martabak Gajah Mada 57. Kalian jangan sampai pergi dulu nih, soalnya ini kita mau cobain Martabak Gajah Mada 57. Kita udah dikasih ada beberapa varian rasa. Ini yang rasa apa ya, telur ya, telur. Ini martabak telur. Martabak telur. Terus nanti kita juga lagi dibuatin martabak yang Oppo Maltin keju. Gil, ini kayaknya kejunya melimpah ya, say. Kejunya sangat melimpah ya. Kayaknya dipakai seporsi untuk se-RT bisa nih, say. Nah, ini kejunya itu tebal banget ya. Kalian bisa lihat. Oh iya, jangan lupa juga. Mas, ini bisa dipesan di mana aja, mas? Kalau misalkan di Grab on, di online. Online. Ini bisa di Grab, di Gojek juga. Oh, ada. Kata masnya juga yeah. Bisa di Grab, yeah, di Grab bisa. Food bisa, karena di GoFood juga bisa ya, mas? Iya, yeah, katanya. Kan karena hari ini baru banget grand opening, mungkin emang di ojek online-nya itu belum ada, tapi untuk beberapa hari ke depan pasti bakal ada. Di ojek online kalian bisa pesen, males ke outletnya langsung, kalian langsung aja pesen di ojek online-nya dengan nama Martabak Gajah Mada 57. Oke, kita mau langsung review, kita satu-satu dulu ya review makanannya. Dit, kamu dimana? Sini aja Dit, kamu jatuh. Aku nggak sendiri nih reviewnya, aku mau berdua sama temen aku yang tadi nemenin kalian. Kamu disini aja Dit. Yes, kita lagi, Masya Allah, Alhamdulillah kita udah buka puasa. Dan ini Alhamdulillah juga kita dapat rezeki diundang di Martabak Gajah Mada 57 di grand openingnya. Kita langsung terima aja. Kasih dulu dong. Iya dong, makasih banyak. Makasih banyak. Langsung aja nih kita yang varian pertama ya. Varian ini pertama varian apa sih, pertama ini tuh ada martabak telur ya? Martabak telur. Ini dia acarnya. Ini apa kecapnya ya? Ah, iya, wow, betul. Kita langsung aja yuk. Oh iya. Kita langsung oh, aja. Wow, lagi. Ini udah datang dua menunya. Menu yang kedua. Yang tadi kalian lihat, yang kejunya berlimpah dan coklatnya berlimpah ruah. Mantap jiwa. Kita langsung aja yuk, cobain. Kamu mau yang mana dulu? Aku mau yang ini. Oke, apa yang ini? Aku yang mau yang manis ya. Boleh. Langsung aja kita cobain.
Saat makan, selamat buka puasa buat teman-teman semua ini. Ini masih panas loh ya. Masih panas, ini baru banget. Tadi kalian lihat proses pembuatannya. Dan ini kita mau langsung cobain martabaknya. Ini aku ini martabak manis Ovo Maltin keju. Oh my God. Kalian bisa zoom ini. Zoom dong boleh. Tuh lihat kan, gak pelit kan. Ayo kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan, selamat buka puasa. Gimana? Enak. Aku mau nyobain. Aku bisa ngomongnya, aku mau cobain dulu. Aku mau nyobain yang varian dari martabak telurnya ya, betul enggak? Aku mau cocok sausnya dulu ya. By the way, ini juga katanya ada. Ada apa ya? Topping sambal-sambalnya gitu nih. Oh iya betul. Oh ini ya. Boleh di zoom enggak ke sini, Pak? Nah, kalo, ini di martabak. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh ada beberapa apa bukan topping sambal gitu ya di atasnya iya. Gitu. Kalau kalian yang suka pedas, ini cocok banget. Kalau yang kalian suka pedas ini cocok banget. Ini aku mau nyobain yang varian dari martabak telurnya. Asli ini enak banget. Kayaknya telurnya juga nggak pelit ya? Enggak. Tadi katanya pakai telur apa sih? Telur bebek atau telur ayam yang gede kita? Telur ayam ya? Telur ayam ya. Soalnya memang di martabak Gajah Mada 57 ini lengkap. Kalian mau request martabak telur yang telur bebek bisa, atau misalnya martabak telur ayam juga bisa. Sesuai keinginan kalian, sesuai request kalian. Pokoknya di sini menunya banyak banget. Kalian bisa kepoin Instagramnya di martabak Gajah Mada 57_Karawang. Betul banget. Di mana alamatnya? Alamatnya di Jalan Tuparef nomor 123. Pokoknya sebelahan banget sama Gang Yanten itu. Oh, strategis deh ini alamatnya. Pertigaan Gang Yanten ya. Endul banget, Cin. Coba kita zoom lagi dong, ini lihat tuh kan. Masya Allah. Ini coklat sama kejunya melimpah ruah. Kalian kayaknya kalau pesen cuma satu porsi doang juga kayaknya udah bisa buat beberapa orang ya, bisa share ya. Dan jangan lupa kasih tahu lagi ada promo katanya. Oh betul, di Martabak Gajah Mada 57 ini benar-benar lagi ada promo. Karena memang lagi grand opening, promonya itu selama 1 minggu full. Kalian bisa langsung datang aja ke outletnya, atau kalian bisa pesen aja. Atau tanya-tanya di DM-nya, di Martabak Gajah Mada 57. Katanya promonya itu kalian bisa Setiap pembelian apapun ya, varian apapun martabak, kalian bisa dapat tiker cuma harga 35.000. Wow. Ini enak banget. Itu varian apa aja kita bisa beli? Apa aja? Tapi dikasih free juga. Mm-hmm. Gila sih ownernya ya. Mm-hmm. Ini enak. Kejunya bener. Mantap. Keju coklat atau maltinnya. Ini coklatnya bukan coklatnya abal-abal. Ini pedes banget. Pedes banget kan? Padahal ini katanya bisa request level kepedesan ya, teman-teman. Gitu? Benar. Dari mulai level berapa ke berapa? 1 sampai 3 katanya. Jadi buat kalian yang gak begitu suka banget pedes, kalian bisa cobain di level 1. Kalau misalkan kita gak suka pedes, bisa gak? Bisa, kalau kalian gak pakai. Allah, coklatnya. Udah turun. Enak banget, cerutang. Ada tikernya mana, Mas? Mas, mana tikernya? Tikernya tadi katanya belum pesan apa aja deh. Kan katanya ini. Katanya dibuat ketiga. Ya pokoknya jangan lupa datang ke Martabak Gajah Mada 57 yang ada di Jalan Tuparep samping Gang Yanten. Betul. Iya, betul. Gimana? Ya, untuk parkirnya sendiri strategis banget ya. Kalian bisa parkir di ujung sana, di ujung jalan sana. Jadi tinggal nyebrang aja dikit ke sini kayak gitu. Ini enak banget. Aku mau nyobain yang ini ah. Ini pedes banget, cobain. Yang telurnya ya? Ya. Kayaknya gurih nih, enak nih. Tapi kalian kalau yang suka acar, tuh pasti ada acarnya, ini kecapnya. Aku mau nyobain acarnya. Boleh. Apalah arti martabak tanpa acar? Martabak telur ya? Say. Apalah arti martabak telur tanpa acar apa? Oh, harganya varian. Banyak banget varian harganya ya, teman-teman. Start from dari harga Rp30.000 sampai? Berapa tuh? Banyak deh pokoknya variannya tuh. Lihat, ada yang original, ada yang 2 telur, sampai 4 telur juga ada loh. Oh, 4 telur ada? Gila, sekalian pecinta telur, martabak telur ya wajib tuh cobain. Aku mau nyobain yang ini. Ini memang martabak telur nih ya, say.
harus cobain giliran aku yang cobain martabak telur. Kamu kan belum nyobain martabak manis, manis ya. Ya cobain, kita tukar varian. Terus kita nanti dibuatin lagi satu menu lagi, yaitu martabak tipker ya, tipis kering. Nah itu yang nanti buat kalian promo ini selama satu minggu di martabak Gajah Mada 57. Oh. Aku mau cobain ini ya. Aku mau cobain martabak yang telur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nyobain yang manis. Gimana? Pedes kan? Bener pedesnya. Pedes ya. Kerasa kan pedesnya? Karena... Jadi kalian bisa request level kepedesannya dari level 1 sampai level berapa? Level 3 ya? 3, cuma sampai 3 kok. Kalau kalian yang suka varian pedes, tapi kalau kalian nggak suka pedes, ya usah juga, ya, bisa request kok. Nah, yang original. Nanti ini martabak ini cocok banget buat nemenin kalian berbuka puasa, ataupun misalnya buat ngemil, teman-teman. Betul ngemil banget. Ya, apalagi kalau sekarang kan lagi puasa nih ya, kan berbukalah dengan yang manis-manis. Datang langsung ke sini, aku langsung nyobain yang manis dong. Pas buka puasa langsung nyobain yang manis. Ini udah tepat banget. Jadi otet yang ini memang bukan untuk dine-in ya. Ini semuanya pasti take away, martabak take away. Jadi kalian bisa datang ke outletnya, bisa langsung makan di rumah. Atau kalian mager nih datang ke outletnya, kalian bisa nanti pesan lewat ojek online, semua tersedia di situ. Kalian tinggal ketik aja martabak Gajah Mada 57. Itu ada nanti. Emang hari ini belum ada untuk di Gojek online, cuma untuk next kedepannya, karena hari ini tuh grand opening banget. Betul ya. Betul banget. Grand opening banget hari ini. Nanti untuk beberapa hari ke depan bakal ada lagi proses pendaftaran di ojek online. Aduh, enak. Masya Allah, ini telurnya berlimpah. Enggak begitu ya. Sayurannya juga tuh lihat. Dan ini kejunya ya. Si bawang daunnya. Tebel banget kan? Tadi kejunya tebel banget kan? Kejunya tebel banget. Ini kayaknya kalau enggak habis bakal aku bawa pulang dan juga kasih ke keluarga aku kayaknya. Betul banget. Habis ini bener satu porsinya aja juga bisa untuk beberapa orang, bisa share ya. Cocok sambal. Dan ini cocok pakai kecapnya, enak. Bisa. Mantap. Bismillah. Kita lagi dibuatin varian apa nih mas, yang tipis kering mas? Oh, oke. Okay. Mau apa? Bisa request katanya gitu. Nutella deh mas. Nah ini kita lagi dibuatin yang. Nah kalian setiap pembelian sebesar berapapun kalian tuh dikasih free tipker. Jadi tipis kering ini, martabak tipis kering ini seharga Rp35.000. Mau Nutella enggak? Nutella. Coba deh. Coba deh. Ya, ini kita lagi dibuatin yang coklat keju ya mas, betul nggak yang ini ya? Iya, betul. Sabar ya guys, nanti kalian bisa lihat kita makan. Kalau kalian penasaran dengan rasanya, tinggal langsung aja datang ke Martabak Gajah Mada 57 yang ada di Jalan Tuparet, di samping Gang Yanten. Di mana ya, ini tadi Jalan Tuparet, samping Gang Yanten. Samping Gang Yanten. Ngantri gak? Nah, kebetulan ini lagi grand opening. Kalian bisa datang besok ke sini lagi grand opening. Dan masih ada promo. Setiap pembelian varian apa aja, kalian dapat gratis free yang martabak tipker yang seharga Rp30.000. Kayak gitu. B-
berapaan ini harganya Star Prom dari harga 30.000 sampai 190.000 ada. Kalian bisa pilih varian apa aja di sana terserah. Ada martabak telur, ada martabak klasiknya juga, ada martabak tipkernya juga. Oh, ini tutupnya itu jam 11 malam ya guys. Kalau kalian mau mau hari ini sekarang ke sini bisa nih, jam 11-nya baru tutup ya. Bukanya itu open-nya itu dari mulai jam 12 siang dan tutupnya itu di jam 11 malam kayak gitu. Kalau kalian yang tertarik mau hari ini sekarang kalian bisa langsung aja datang ke sini. GrabFood udah ada belum? Oh, GrabFood-nya kebetulan masih masih nunggu proses. Jadi kemungkinan minggu depan baru, oh beberapa hari ini baru bisa bisa pesan lewat online seperti itu. Daerah mana, Min? Ini daerahnya di Jalan Tuparep nomor 123 di samping Gang Yanten. Di samping Gang Yanten, sampingnya banget persis. Di Jalan Tuparep nomor 123. Nah, ini yang tadi itu ya, yang martabak tipkernya itu. Nanti setiap kalian pembelian varian apa aja, kalian dapat free yang martabak tipker ini. Yang seharga 35.000 betulan. Cik. Kak, ini yang best seller-nya apa katanya ditanyain nih? Oh, yang best seller-nya itu yang rasa Oppo Maltin katanya. Betul, yang manis. Kalau yang telur itu yang mozzarella. Nah, kalau kalian mau yang mozzarella, Mimin liatin deh. Mimin liatin ini menunya. Nah, ini dimulai dari harga 40.000 yang klasik. Boleh dilihat dulu, ada martabak pisang juga, ada martabak pandan juga. Oh, selain ada martabak biasa original, kalian juga bisa pesan yang martabak pandan. Nah, kalau yang di sini ada martabak tipker dari harga 35.000 sampai ke 30.000 sampai ke 55.000. Nah, setiap kalian pembelian varian apa aja, kalian free yang tipker polos ini. Nah, untuk martabak telurnya ada yang 2 telur, ada yang 3 telur, ada yang 4 telur. Kalau misalkan kalian pengen plus telur dan daging dan daun bawang, tinggal include aja 10.000, kalian udah dapat plus telur, daging dan bawang. Bisa delivery nggak? Kebetulan ini masih proses pendaftaran dari apa ya? GrabFood dan GrabFood dan GoFood, say. Nah, jadi mungkin masih nunggu beberapa hari ya. Sorry. Miminnya nggak konsen. Oh, tipker. Kita langsung review yang tipker. Ini mau buat apa nih, Mas? Pandan. Oh, ini yang pandan. Udah hijau kan? Kayak hulek gitu kan. Gila. Kalian yang suka martabak-martabak yang tipis-tipis gitu loh. Nah, ini dia namanya martabak tipis kering. Udah tadi kan kalian lihat ada beberapa menu yang kita cobain, yaitu dari ini manis, enak banget ya. Kita lupa, kita kan punya jargon, Ce. Apa sih? Nyam-nyam. Lanjut aja, kita langsung makan ke martabak tipkernya alias martabak tipis kering. Wow, Masya Allah banget. Wow, ini panas banget ya. Ini pedes banget. Ini di daerah Tuparep nomor 123 di samping Gang Yanten banget. Bisa tunjukin jalannya, Kak? Nah, untuk parkirnya kalian bisa langsung di seberang sana, tinggal nyebrang aja ke sini sedikit. Iya, tuh jatuh. Udah, langsung aja kita mau cobain menu yang terakhir, yaitu martabak tipker tipis kering. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh. Wah, wow. Ini panas. Enggak enak. Panas. Karena ini baru ngangkat ya, jadi panas beneran. Enak sih.
enak banget. Kriuk. Ya? Kriuk banget, crunchy, crunchy. Crunchy. Kalau kalian suka crunchy-crunchy-nya dan kalian kebiasaan orang gini, Bu. Kalau beli martabak yang tebal-tebal tuh udah ambil yang pinggirnya, betul enggak? Biasanya ya. Betul, nah, Mbak. Nah, buat kalian yang suka pinggirnya, pinggirannya itu yang kering, ini. Bisa langsung pesan yang tipker ini. Betul sekali, tipker. Jadi kalian ya apa ya? Geng martabak yang cuma makan pinggirannya aja saatnya beli yang tipis kering sudah menyediakan di Martabak Gajah Mada 57. Langsung aja kita closing kali ya. Aduh, panas. Makasih banyak semua teman-teman yang udah nemenin kita semua kita untuk di grand openingnya Martabak Gajah Mada 57 dan nemenin kita juga untuk buka puasa. Alhamdulillah enak banget ini, recommended ya buat kalian semua nih yang lagi nyari martabak yang worth it, recommended, terus keju, coklat, telur yang gak pelit, emang di sini Martabak Gajah Mada 57. Jangan lupa follow Instagramnya di Gajah Mada 57 _ Karawang. Betul. Dan kalau kalian mau beli varian apa aja, kalian dapat free dipker polos, ya, betul nggak? Dipker yang harga 35.000 yang harga 30.000 itu. Yang kita coba ini juga bisa dapat kalian free, oke? Okay? Makasih banyak semua. Dan terima kita nanti jajan-jajan lagi ya. Betul banget. Boleh. Kita juga terima kasih ke Martabak Gajah Mada 57 yang udah ngundang kita ke sini secara langsung, betul enggak? Yes, sehat-sehat semuanya dan selamat berbuka puasa buat semuanya. Nanti jangan lupa tetap mampir ke outletnya Martabak Gajah Mada 57. Sampai jumpa. Dah. Ini enak banget ya. Bang. Pengen nyobain itu sih, martabak telur lagi enak banget. Ya. Anjir, saja meren yuk.